Banyak yang tanya bagaimana performa MacBook Pro 2015 saya di Monterey 12.6.7 ya. Oke, simak terus video ini, kita akan buktikan bagaimana performanya. Kalian lihat sendiri. Yuk. Ya, ini sudah macOS Monterey ya 12.6.7. Ya, kita coba lihat bagaimana fungsinya. Ya. Kita buat browsing. Ya, ini agak lemot karena WiFi-nya tidak stabil. Ya, kira-kira beginilah kalau kita mengupdate. Nanti kita akan cek untuk editing video. Oke, ini kita coba menggunakan edit menggunakan Final Cut Pro ya, aplikasi yang cukup berat ya. Ini ya masih smooth-smooth aja ya. Ini kita masih buka ini ya. Oke, gitu ya. Ya mungkin sih tidak secepat yang baru, tetapi menurut saya no problem ya. Kita juga buat ngetik, kita coba buka untuk Microsoft Word. Nah ini kayak gini ya loadingnya ya, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kalau dari yang 12.6.6 sih tidak ada kendala. Nah ini mungkin agak sedikit berat ya, karena sambil membuka aplikasi si Final Cut Pro ya. Jadi nanti silakan teman-teman menilai sendiri bagaimana rencana, karena ini juga aplikasi yang sangat berat. Kalau menurut saya sih it's okay aja. Yeah, good job.